Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam brosis. Balik lagi bareng saya Luthfi Farizan. Kita lanjut lagi brain test. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Yang suka brain test, yang suka game asal otak ini boleh di like. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian tahu updatean terbaru dari channel saya ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, komen, like, share dan sebagainya. Kalian terbaik. Dan kalian sehat-sehat di sana, saya sehat-sehat di sini. Kita masuk aja langsung ke gamenya. Oke, kalau kemarin udah sampai level 200 ya, dan di sini kita masuk ke level 201. Dan saya nggak tahu ini sampai level berapa sih ini gamenya. Kalian komen di bawah yang tahu level sampai level berapa gitu ya game ini ya. Oke, di sini katanya level 201, tolong remnya belong. Oke, remnya belong katanya ya. Gimana dong? Nggak bisa nahan nih, nggak bisa nahan mobilnya. Saya dibalikin handphone nggak bisa. Saya ketuk-ketuk dulu. Oh, ada awan yang bisa digerakkan ternyata. Gimana nih? Terus gini kah? Oh, jadi kita halangi mobilnya dengan awan ya. Katanya awan peredam benturan paling aman. Iya ya, bukannya awan tuh nembus ya? Kalau ada apa namanya? barang berat gitulah ya, pesawat aja nabrak awan nembus, masa ini mobil nabrak awan nggak nembus, aneh kali kan ya. Kita lanjut aja langsung ke level selanjutnya, level 202 katanya ya. Kemana induksinya nggak tahu nih, kemana dong. Ada yang bisa diketuk, ada yang bisa diketuk. Oh, apelnya bisa diketuk. Oh begitukah? Oh, mudah sekali ya. Di sini salah sendiri cari masalah. Waduh galak kali nih game ya, jadi galak ya. Jadi caranya kalian ketuk aja apel yang ada di atas kepala dari anak singa itu ya. Jadi nantinya apelnya jatuh, kesakitan, nangis anaknya, induknya baru nyamperin gitu ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke berikutnya. Oke, di sini ada level 203, pokoknya kura-kura harus menang. Oke, kita coba tempurungnya buka, gak bisa ya. Kalau kemarin kan tempurungnya dibuka langsung ada nos, gak bisa. Aduh, maaf, kering. Dan di sini kita coba swipe garis finishnya, gak bisa juga ya. Oke, terus apa dong yang bisa saya lakukan di sini? Oh, ada pisang yang bisa digerakkan. Gini kah? Ya ampun, beneran dong. Oke. Berhasil deh, om. Oke. Jadi terima kasih Nyet. Waduh, dibantu oleh si Monyet ya. Dan di sini katanya untuk keberhasilan di level ini gitu ya, kalian bisa swipe aja. Kan Monyetnya bawa pisang. Nah, pisangnya itu kalian swipe aja ke bawah dan mengikuti jalurnya dari kelinci gitu ya. Nanti kelincinya kepleset. Jatuh kelincinya ya, kelincinya jatuh dan kura-kuranya santuy banget nih masuk finish dan berhasil gitulah ya. Kita lanjut aja berikutnya, level 204, tolong dia. Oke, dia mimpi buruk ya, dikejar-kejar maling atau ninja. Oh ini nih, bangunin. Ya ampun, gak bisa dijatuhin gitu ya, gak bisa ya. Saya medengin handphone juga gak jatuh. Oh ini, masuk ke mimpinya nih, ada palu nih. Gak bisa, ini wakernya gak jalan lagi, gimana dong. Ada yang bisa saya lakukan di sini. Oi! Oh, pedangnya bisa copot weh. Tapi tunggu dulu. Oh, terus gimana dong. Ini di gimana. Oh, ya ampun gitu dong, yang ngambil pedangnya weh. Mimpi apa? Aku semalam itu kamu dikejar-kejar sama ninja weh. Kamu lagi di mana? Coba tiba-tiba dikejar ninja, weh. Kocak kali ya. Jadi untuk berhasil kalian cuman ambil pedangnya dari ninja gitu, geser aja ke bawah gitu ya. Dan berhasil. Oke, mudah sekali. Dan kita lanjut ke level selanjutnya. Level 205. Pilih satu permintaan. Oke, di sini ada Aladin ya. Aladin lagi ini jin. Kok Aladin? Membelah diri, punya sayap. Salah, membelah diri salah juga. Apa dong harusnya? Sebentar, saya goyangkan handphone, nggak ada terjadi apa-apa. Jadi saya ketuk-ketuk, apakah ada yang bisa saya ketuk di sini? Oh, ada yang bisa dihapus nih kayaknya. Oh, bisa dihapus. Jadi kaya. Jadi kaya. Oke. Bisa dihapus. Ternyata kata-katanya bisa diganti. Ampun. Di gym sih saya kaya. Di gym sih kaya. Di dunia nyata nggak tahu. Oke, kita lanjut aja ke level selanjutnya. Level 206, dasar pengunjung usil harus diberi sanksi. Oke. Oh, dia bisa meludah ya. Lama ini bisa meludah. Oh, ada ini. Oh, begini kah? Aduh, maaf banget ya kalau kedengeran suara mobil. Oh, hujan. Oh, ludahin aja. Oh, mudah sekali. Memang enak basah, makanya jangan gitu ya. Jangan usil ya kalau di kebun binatang. Kalian juga jangan usil gitu ya, ganggu binatang-binatang. Kalau ngasih makan nggak apa-apa gitu loh, kecuali yang liar-liar bahaya, jangan ya. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya. Level 207, ada berapa jumlah gigi? Tunggu dulu. Oh, bisa dicopotin. Oke, cuman segitu ya kayaknya ya. Nggak ada lagi yang... Oh, ada 2 yang bisa dicopotin. Ada lagi kah? Wah, banyak kali ternyata yang bisa dicopotin. Udah, cuman segitu kah? Nggak ada lagi. Takutnya ada lagi nih, saya tertipu nanti. Ya udah, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kita coba 12. Apakah berhasil? Berhasil. Oke, ternyata giginya ompong ya. Segera ke ahli pasang gigi katanya ya, biar giginya rata lagi gitu ya, gak ada bolong lagi maksudnya ya. Oke, kita lanjut aja ke level selanjutnya. Level 208, kita harus mengisi semua kisi di pabrik ini. Oke, kemungkinan besar ini teka-teki ya, teka-teki. Oke, kita coba di sini 4. Oh, harus semua ya. Ini gagal berarti pertama kali gagal. Aduh, 1 lagi itu ya. Oke, bentar, saya pikir dulu ya. Kita coba kalau 1 kan ini udah ini, terus ditambah 2 aman. Nah, terus di sini kemungkinan besar ini tambah mungkin ya. Oh, ini ditambah 2 aman kan harusnya. Nah, ini ditambah 4 gitu kah? Oh, berhasil. Mudah kali ternyata ya. Selamat bekerja, weh. Terima kasih ya. Oke, ternyata ini mah mainnya apa ya, strategi lah. Kalian harus bisa lah ini mah, soalnya kan apa ya, gimana ya, ini tuh mainnya kalau kalian salah 1 aja gitu ya, nggak bisa terpenuhi semuanya. Jadi begitulah caranya pokoknya ya. Kita lanjut aja langsung ke level selanjutnya. Level 209, ikuti pola yang tepat. Kita coba main di sini. Oke, kuning, biru, merah, hijau. Oke, berhasil dong. Ih, mudah kali ternyata ya, mudah kali. The DJ is in the house yo. Wih, mantul kali kita jadi DJ di sini ternyata. Oke. Kalian tinggal ikutin aja, klik main dulu, terus itunya akan apa, tombolnya akan nyala dan kalian nanti ikuti aja gitu aja sih. Kita lanjut aja ke level selanjutnya. Level 210. Sekarang sang kuda berharap ia punya sayap. Oh, kalau kemarin jadi unicorn, sekarang udah jadi unicorn pengen punya sayap. Oh, ada apa nih? Kok bintangnya bisa... Oh, ya ampun, dijatuhin lagi ya. Jadi penyihir itu kan ada bintangnya gitu loh. Nah, si bintangnya itu diatasin terus digeser aja, jadi kayak bintang jatuh lagi. Ampun dah ya, akhirnya si penyihir ada gunanya juga ya. Kemarin ya gak berguna katanya, sekarang berguna nih ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke level selanjutnya. Level 211, tolong pisahkan warna. Oke, tunggu dulu, berarti ini kesini, ini kesini. Kepencet tuh kan. Nah, sebentar. Nah, begini. Terus ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ah, gitu kan? Ah, mudah sekali. Percobaan kromatografi berhasil. Mantul kali ya. Mudah sekali sih itu mah. Ah, kalian juga bisa lah tanpa saya kasih tahu juga ya. Kita lanjut aja ke selanjutnya. Level 212. Ada yang loncat-loncat nih di trampolin. Dari tadi disuruh berhenti kok susah minta ampun. Oke, tunggu dulu. Oh, ya ampun, nggak boleh jatuh ya. Oh, ini ada kasur. Ini pinggir. Ya, gagal juga. Kok berhasil tapi gagal gimana? Mainnya sudah ya, sekarang kerjakan PR. Ini aneh kali ya. Pokoknya kayaknya emang harus begitu ya. Jadi kalian itu... gini nih, gini. Jadi pas ke bawah... Nih, ya ampun, salah. Ketariknya malah ini. Nah, begitu jadinya. Mudah lah, pokoknya gitu ya. Geser dulu trampolinnya, terus geser kasurnya ya. Oke, disuruh kerjakan PR ya. Main terus ini anak ya. Kita lanjut aja ke level selanjutnya. Oke, di sini level 213 mau permen. Oke, gimana? Oh, main handphone gini sih. Handphonenya di gini-gini sih. Kalian ikutin aja alurnya ya. Ini saya juga. Oke. Kalian mainnya mutar-mutar aja sih, gampang kali sih kalau gini. Tuh handphonenya diputar-putar aja berhasil gitu doang. Mudah kali ya. Hap, lalu dimakan, bukan ditangkap ya ini. Oke, ini gampang kali lah. Kalian juga bisa. Kalian putar-puterin aja handphonenya sesuai dengan jalannya gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke selanjutnya. Level 214 nih ya. Di sini Simpus mau lompat ke seberang lagi, tapi jamurnya sudah habis. Oke, sekarang jamurnya nggak ada ya. Oh, ya ampun bisa digeser ininya, lompat aja. Aduh, mudah kali. Ya ampun, ternyata Simpus selalu dimanjakan nih. Iya nih, udah mau dikasih makan terus, dicariin makan terus, dibantuin cari makan, terus sekarang dibantu buat lompat ya. Kocik nih, kita lanjut aja langsung ke level selanjutnya. Nah, 215 ya. Tolong bantu si kakek menyeberang. Oke. Mobilnya kenceng kali, nggak bisa digoyangkan. Oh, kakeknya nggak bisa ini ya. Tunggu dulu, ada yang bisa saya lakukan di sini. Kayaknya mobilnya deh. Oh, ada trotoar yang bisa saya gunakan. Oke, Kek, maju, Kek. Nah. Kok trotoar, zebra cross ya. Ada zebra cross di sana. Kalian swipe aja ke bawah ya, ke jalanan. Jadi si kakek bisa nyebrang dengan tenang. Karena zebra cross ini gunanya untuk penyebrang ya. Jadi yang mau nyebrang di jalan, kalian jangan asal nyebrang, harus cari dulu zebra cross baru kalian nyebrang, karena itulah gunanya zebra cross gitu. Jadi nggak sembarangan, mobil juga nggak akan ini, atau kendaraan pun nggak akan berani gitu kalau kalian ngelewati zebra cross gitu, nyebrangnya gitu nggak akan berani nyerobos gitu, karena pastinya kesalahan dari kendaraan kalau kalian nyebrangnya di zebra cross kalau terjadi apa-apa gitu maksudnya. Tapi jangan terjadi ya, naudzubillahi min dzalik. Kita lanjut aja di sini. Tumben mobil-mobil berhenti di zebra cross, biasanya main terobos. Nah, gitu tuh yang nggak bener itu ya. Yang main terobos harus hati-hati ya. Mau penyeberang, mau pengendara harus hati-hati di jalanan. Oke, kita lanjut aja masuk ke level selanjutnya. Level 216. Aku mau telur mata sapi. Masakan ya. Oke, di sini ada. Oh. Tunggu dulu. Ini ayam. Yam, bangun Yam. Oh, jangan bilang saya harus bom. Nah, mantul, mudah sekali. Mudah sekali. Masih kurang garam, cenah. Oke, tadi kan emang nggak masukin garam sih ya. Jadi kalian di situ ada balon kan ya. Balonnya kalian letusinnya kalian swipe aja ke daerah pisaunya, jadi nanti meletus dan ayamnya terbangun kaget dan telurnya keluar. Kita ambil aja langsung, dipasak langsung ya. Itu segar kali ya, baru aja dikeluarin dari ayam langsung dimasak. Waduh aneh kali ya, bisa gitu ya, bisa sih ya. Udah, kita lanjut aja ke level selanjutnya. Level 217. Aduh, nangis terus Dede ini ya. Balonnya si adik bayi lepas, katanya tolong ambilkan dong. Oke, balon. Oh, ya ampun, geser aja ke atas nih, Dek. Oke. Mudah kali ya. Makin mudah. Kata saya bilang ya, makin levelnya atas makin mudah loh. Jadi kalian swipe aja ke bawah si gambarnya, nanti kalian terarahkan, ada balon yang lepas, lalu balonnya kalian swipe ke adeknya aja ya. Kita lanjut di sini, balonku ku pegang erat-erat ya. Ini kayak lagu jadinya ya. Kita lanjut aja ke level selanjutnya. Level 218 ada berapa anjing? Oke, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 di sini ya. 7kah? Nggak mungkin saya juga ya. Kemungkinan besar ini 8 karena ditambah dengan kata guk-guknya ya. Bukan juga. Kita swipe dulu deh. Takutnya ada yang ngumpet, nggak bisa ya. Saya goyangkan handphone nggak ada yang terjadi. Saya zoom out, zoom in nggak bisa. Gimana? Kok ininya bisa digerakkan? Oke, ternyata ngumpet di sini weh. Oke, berarti tinggal ditambah 2, ada 10 ya. Ya ampun bisa gitu dasar anjing katanya. Ya ampun. Guguknya bisa nyumpet gitu ya. Bisa diumpetin weh. Ini game aneh kali ya. Kita lanjut aja langsung ke berikutnya ya. Level 219. Ih, jorok. Cepat basmi mikrobanya. Oke, untuk membasmi mikroba kita harus lap aja ya, lalu bakar, mudah gitu doang ya. Bagaimana caranya lihat mikroba tanpa mikroskop? Betul juga ya. Kok dia bisa melihat ya? Kok kita bisa melihat ya? Ya gak tahu ya, dari gamenya aneh kali gamenya ya. Oke ya, kita lanjut aja lah. Emang gamenya gitulah ya, maklum ya. Dan ini untuk happy-happy doang ya, dan juga mengasah otak yang pasti ya. Kita lanjut aja ke berikutnya. Level 220. Bagaimana nih? Aku gak bisa masuk rumah ini. Oh, rumahnya gedein. Rumahnya gedein. Nah, zoom out ya, zoom out rumahnya, lalu kalian masukin kuncinya. Itu mudah sekali sih, udah ada di luar pikiran lah ya. Siapa sih yang jahil pakai senter pengecil? Ada gitu ya, senter Doraemon ini, senter pengecil. Oke, dan inilah level 220 ya. Berarti, waduh, udah berapa episode nih saya ya? Ternyata sampai 220 juga belum beres ya. Waduh ini level makin banyak kayaknya ya. Nggak tahu nih, saya nggak tahu sampai berapa, kata saya bilang mungkinan ya sudahlah ya, kita coba tamatin lah ya. Nggak tahu sampai berapa tapi kita coba tamatin di sini ya. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. See ya, bye.